Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah, ini ada gambaran video ya, di mana detik-detik KKB Papua serang TNI Polri, 3 anggota Polri terluka. Nah, ini videonya kawan, simak baik-baik. Baik, pada hari ini hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Pangkorap 35 Bintang Timur, hari ini jam 1 lewat 10 kami telah serang TNI Polri, satu trek tambah satu mobil kami telah eksekusi dan tidak ada yang hidup, semua kami sudah kasih mati semua. Tembak habis semua. Jadi komandan juru bicara Zedi Sambom, tolong publikasikan di media. Dan juga ini baru permulaan, kami dalam sedang siaga satu. Info seterusnya kami akan teruskan ke komandan juru bicara dan tim kerja sampai dunia akan tahu bahwa TPNPB punya lapangan dan punya senjata untuk dasar perang untuk menuju revolusi kemerdekaan bangsa West Papua. Dan semua kerja-kerja kami dari Kodab 35 Bintang Timur, tujuan kami hanya satu, Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bergabung secara kepaksaan. Papua merdeka, merdeka, merdeka. Nah, itulah tadi kawan ya, situasi ini mencekam kawan ya. Nah, baik, kronologi lengkapnya sedikit ya, bahwa di dalam penghadangan tersebut itu 3 polisi terluka ya, baku tembak dengan teroris di Papua. Nah, ini adalah di Jalan Kadibing, lokasi 3, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Sabtu 7 Januari sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Timur. Kejadian ini bermula saat seorang pengemudi ojek online berinisial LOJ diadang dengan tembakan oleh teroris KKB di Jalan Yapik Makot, Jembatan 1. Ya, baik kawan, di sini kita bahas sedikit terkait kejadian ini. Kalau kita menelusuri ini cerita, ya, yang pertama bahwa ada ojek online dihadang oleh virus KKB ini. Namun lolos, kemudian laporan ke pihak keamanan. Nah, sehingga TNI Polri gabungan menuju ke daerah yang dimaksud. Ternyata dalam perjalanannya dihadang. Ini ada keganjalan menurut saya yang
ya yang perlu ya dianalisa. Ini perlu dianalisa. Dan perlu ditanya yang ojek online itu. Digali informasi. Jangan sampai ini ya, jangan sampai ojek online ini sudah dikondisikan oleh KKB. Sudah ada koordinasi sebelumnya bahwa dia dihadang oleh KKB di suatu tempat. Agar TNI Polri menuju ke tempat itu kemudian disiapkan penghadangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat dari gambarnya ini, sepertinya ini adalah sebuah penghadangan, tetapi bukan penghadangan yang disiapkan. Jadi dia hanyalah bersifat penghadangan gangguan. Karena kalau penghadangan yang disiapkan, tidak seperti itu anunya. Tidak seperti itu bentuknya ya, Sang Raja. Jadi kalau sudah pengarahan disiapkan itu, mobil itu kena semua itu. Tapi kayaknya penghadangan yang tidak disiapkan. Jadi masih bersifat gangguan. Nah itulah ciri-ciri gerilya bersifat gangguan. Nah yang dilakukan oleh KKB ini adalah taktik gerilya. Ya, taktik gerilya. Jadi di saat lawannya dilihat sedikit itu dihajar. Tapi kalau banyak, biasanya cuma memantau. Dan ini juga hanya bersifat gangguan-gangguan kecil. Ya, untuk menarik perhatian dunia internasional. Kita lihat tadi dia nembak apa senjatanya tidak profesional ya, tidak. Namun apapun itu ada 3 aparat yang terluka. Ini harus menjadi perhatian khusus dari pusat. Jadi pemerintah pusat jangan dia melihat ini. Nah begitulah situasi di sana. Jadi kalau tidak diviralkan begini tidak ada yang tahu. Sebenarnya apa yang terjadi di Papua? Nah ini yang terjadi. Dan KKB ini terus beregenerasi. Kalau yang dulu-dulu itu kita lihat orang-orang tua videonya, nah sekarang rata-rata anak muda. Masih muda-muda. Jadi buat regenerasi ini KKB ini. Ya, kita doakan saja kawan, semoga Papua segera damai. Dan aparat yang kena tembak dan terluka mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Baikkan videonya kawan.